Youtuber Atta Halilintar mengaku tertekan selama enam bulan terakhir. Mulai banyak orang yang mencari kesalahan Atta setelah berita kesuksesannya tersebar. Atta sendiri mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Ia merasa ada yang keliru karena tidak ada yang meng check berita itu ke YouTube atau Google. Apakah pernah lihat bukti transferan dengan jumlah-jumlah seperti ini? Kata Atta dalam Instagram story-nya, banyak orang mulai memfitnah Atta. Mereka menuduh Atta bermacam-macam, mulai dari tudingan uang endorsement, pakaian tradisional yang tidak seharusnya, juga cerita buruk lainnya. Atta pun angkat bicara mengenai hal ini, untuk apa saya menipu. Apakah orang yang transfer ke perantara, yang bahkan perantara itu saya tidak kenal siapa, dia hanya tahu rate card saya, tulis Atta. Namun, Atta hanya mengeluarkan kekesalannya saat itu. Ata tidak mau urusan ini jadi panjang. Ia memilih mengalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya orang yang sangat tidak tega apa-apa berurusan dengan hukum, tulisnya. Beberapa waktu lalu Ata juga mengumumkan pamit sementara dari YouTube. Sepertinya masalah ini berkaitan satu sama lain dan Ata memilih berlibur sejenak. Baru kemarin ia mengumumkan pamit sementara menjadi